Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya sobat. Yang pertama, kita punya Dao. Saya beli eceran cuma 5.000 rupiah saja sobat ya. Tonton dan simak videonya, jangan di-skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya ya sobat. Insya Allah umpan ini ikan ramai, ikan beban juga makan ya sobat. Insya Allah cocok di segala cuaca dan kondisi air ya sobat ya. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya umpan merek DN ya sobat ya. Kita gunakan semua satu bungkus ya sobat. Mudah-mudahan umpan ini cocok di tempat sobat semua ya. Jangan lupa sebelum mancing kita bom dulu lampaknya ya sobat ya. Agar ikan bisa ngumpul. Dan usahakan setiap memasang umpan, dekail umpannya jangan terlalu besar ya sobat ya. Umpan ini murni tanpa esen ya sobat ya. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya umpan idola yang bulat ya sobat ya. Kita gunakan cukup setengah bungkusnya saja sobat ya. Bila sobat punya esen andalan silakan gunakan esen andalan sobat ya. Usahakan gunakan jangan berlebihan ya, sesuai takaran saja sobat agar tidak over. Oke sobat, ini tinggal setengah ya, sisanya buat mancing nanti selanjutnya sobat ya. Ini umpan murah, umpan ngirit. Total umpan ini semuanya cuma 20.000 rupiah saja sobat ya. Racikan saya umpannya tidak ada yang mahal ya sobat ya, paling mahal juga 20.000 rupiah sobat ya. Untuk bahan selanjutnya kita seperti biasa kita gunakan satu tetes biosolar atau Pertamina Dex juga bisa sobat ya. Kita gunakan cukup satu tetes saja sobat. Fungsinya agar umpan tidak cepat basi dan sebagai penguat aroma dasaran umpannya sobat ya. Jadi bukan penambah aroma umpan. Untuk yang selanjutnya kita punya umpan perangsang ikan tepung mede ya sobat ya. Ini saya beli cuma eceran 2.000 rupiah saja sobat ya. Ini banyak di toko-toko umpan dijual ya sobat ya, harganya 2.000 rupiah. Kita gunakan semua satu bungkus. Umpan dadakan, umpan murah, umpan simpel ya sobat ya, umpan sederhana. Insya Allah main di tiket sultanmu pun insya Allah ini berani ya sobat ya. Kita tinggal mainkan esen dan krotonya saja sobat ya. Untuk penggunaan kroto bebas ya sobat, lebih banyak lebih bagus ya sobat. Usahakan krotonya direndam dulu air panas ya sobat ya. Ini saya rendam dengan air panas ya sobat ya. Kita peras dulu biar airnya tidak terlalu banyak ya sobat, agar tidak lengket ya sobat ya.
Oke sobat, umpan sudah siap ya sobat ya. Terima kasih sudah menonton, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mancing, semoga happy ya sobat.